Hujan angin menimpa sejumlah kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hujan angin yang terjadi secara merata tersebut membuat sejumlah pohon tumbang hingga menimpa kendaraan dan atap rumah warga. Hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu. Detik-detik, angin menumbangkan pohon terekam kamera amatir warga. Hujan disertai angin kencang terjadi dalam waktu bersamaan dan merata hampir di 8 kecamatan di Kabupaten Klaten. Di Kecamatan Klaten Selatan dan Wedi hujan angin, bahkan membuat sejumlah pohon tumbang hingga menimpa kendaraan yang parkir di bawah pohon. Hujan angin juga membuat rumah semi permanen di wilayah Desa Jatirejo rata dengan tanah. Relawan, warga, TNI dan Polri bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memotong kayu yang menimpa atap bangunan rumah warga usai hujan reda. Berapa lama hujannya itu? Kira-kira ya 15-an 10 menit anginnya kenceng terus. Ada korban ya? Enggak ada korban. Ada. Untuk tadi pohon sempat menghalangi jalan. Nggih. Jalan Jogja Solo. Jalannya juga potong kecil-kecil untuk buka akses jalan. Ada berapa pohon? Dua atau satu ini? Ada satu pohon. Satu pohon, ya. Besar ya? Besar, ya. Warga diimbau berhati-hati dan waspada adanya cuaca mudah berubah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan.